Oke, di sini kita akan setting map dokter layanan untuk mempermudah user menginput registrasi kunjungan. Kita contohkan di sini, kita ingin menginput kunjungan. Contoh, Tuan Budi, Muhammad Budiansah, kita buka. Nah, kalau dokter yang belum termapping, contoh kita dokter yang sudah termapping adalah dokter Jainuri Miltas. Nah, begitu kita ganti dokter Jainuri Miltas, dia akan merubah jenis rawat, layanan, poli, dan non-kelas. Nah, sesuai dengan settingan di sini. Nah, objek di Bahamel. Nah, jikalau jenis rawat sudah dipilih, maka dia tidak akan berefek lagi, tidak akan berubah. Jikalau jenis rawat sudah terpilih, misalkan contoh saya rubah di sini jadi Paulina. Dia kan tidak akan berubah. Saya contoh ini jadi imunisasi. Saya ganti ke dokter Januri lagi. Nah, dia tidak akan berubah jikalau jenis rawatnya sudah terpilih. Oke. Nah, jikalau jenis rawatnya masih belum terpilih, begitu kita ganti contoh dokter Januri. Nah, dia akan langsung terisi dengan sendirinya. Nah, kita contohkan di sini, kita reset dulu, pilih di sini, oke. Oke, nah di sini contoh kita dokter yang tadi kita ingin, contoh dokter Paulina. Dokter Paulina. Oke, dokter Rosalina Paulina. Nah, ini belum termapping. Di sini belum ada. Oke, kita contoh mapping, adanya di M admin di sini. Rosalina Paulina, contoh dia RJ Kesehatan Anak, polinya poli E. Kita save. Nah, oke, sudah ada dokter Paulina. Nah, pada saat kita pilih dokter Paulina kembali, akan terisi sesuai settingan yang di map dokter layanan kesehatan anak dan poli E. Oke, nah tinggal kita simpan. Terima kasih.